full Koopa. Apa nih? Oh, berarti Koopanya tank. Bisa jadi udah lama. Oh, Silvananya berarti ini ya. Hanzo lagi. Hanzonya Jess. Kukrok. Dan juga Hanzo. Dan lihat dua game ini mereka gak ada lagi melakukan kesalahan di empat draft. Cukup ya. Cukup hari pertama katanya. Gak bro, bisa, cukup bro, kita udah turun ini bro. Ini nyawa terakhir, Cukup. Cukup tiga kali. Ini nyawa terakhir ya, tolong. Tapi aku belum tahu sejujurnya ini bakal jadi tank atau enggak, tapi kita bakal lihat pick terakhir ya. Seharusnya tank sih. Coba, Opung Owa, pick terakhir dari TNS Gaming Frost. 3, 2, 1. Parsha. Parsha. Aku Cloud sih, kalau aku. Parsha sih. Aku soalnya Cloud. Mereka lebih enak karena ada Popol Koopa untuk... Oh, kurang. Oke, kapan sih kan? Oh kan, bener kan? Belum tentu tank kan? Koopanya samping. Tadi kamu bilang... Enggak, aku tanya Opung. Aku bilang, Pung nih kayaknya belum tentu tank nih. Iya betul-betul, samping. Aku bilang gitu kan tadi. Iya, tapi di samping dia juga bagus. Lu tau kan Popol Koopa di samping itu? Kayak 2-1 jatuhnya. Berarti lawan, dia harus lawan Alice. Harus lawan Alice. Oke, dan kita sudah melihat draftnya. Langsung saja kita tanyakan kepada para caster kita, silakan. Oji. TNS Gaming. Iya. Cross Gaming. Pilihan anda itu, oke. Omo Chan. RSG. Oke, TNS Gaming. Terima kasih ya. 2-1. Saya TNS Gaming. 10 second. Cuman naikin kepo gue. Betul gak sih? Weh. Gak bisa, harus dari jauh. Sorry. Ada sekat. Kita protokol kesehatan ya guys, protokol kesehatan. Dan yang pastinya ini adalah prediksi dari kita para caster dan juga analis. Selebihnya kita serahkan kepada pemain-pemain yang nanti berjuang di Land of Dawn ya. Karena kita tahu ini adalah kesempatan terakhir. Dan bukan cuma kita yang bisa prediksi. Kalian semua juga di kolom komentar bisa prediksi siapa yang akan menang di game kali ini. Akankah TNS Gaming Frost bakal melaju ke babak selanjutnya atau ke game yang ketiga atau RSG yang harus pulangkan mereka ke Japanese. Iya, dan meloncat ke lower bracket ya. Dan langsung aja kita saksikan untuk game yang kedua antara RSG dan juga 10 Second Gaming masuk langsung ke Land of Dawn. Masih dipandu oleh Momo Chan, Reza Mas dan juga analis kita. Alright, dan lihat jarak mid lane. Oh ternyata dia jadi tank yang di samping adalah Kakura. Salah lagi prediksinya aku. Namanya juga tim Jepang sih, selalu mes kita dengan sesuatu yang menyebutkan ya. Tapi sebagai satu misalnya experience-nya Bobeknya, apa bagus gitu. Ya aku setuju, tapi analis jangan lalu dong. Ya betul. Dihantem-hantem kelar cok, Koopanya kasihan, meninggoy. Serigala naga. Makanya, tapi kali ini kita lihat bakal coba. Oh, mereka pengen ngebuka vision untuk seorang Cina kayaknya. Kesalahan dari game satu. Oke, gak ada visionnya. Less vision. Tapi ada Grok juga di sana. Gimana nih pendapat dari Momo Chan ya? Yang sudah di buff kali ini akan akhirnya. Aku senang. Ya, pokoknya Grok itu di buff dinner. Kalau ada Grok, aku senang-senang aja. Waduh, Momo Chan junior. Gak ada lawan kalau pakai Grok. Sedangkan itu lihat di atas sana. Cina masih jauh untuk mendapatkan orange buff-nya terlebih dahulu. Dan Koro ternyata agak sedikit efektif di arah bottom lane, gak terlalu terburu-buru dan bahkan lihat si Ananya harus mundur. Mencoba digigit, masih ada Grok-nya. Gatsby membantu dan save Nea hampir saja udah di first blood. Masih ada dan harus first blood kali ini. Oh, langsung first blood. Kayak Momo Chan banget itu gila, gak ada 1% yang Momo Chan. Tapi kali ini kita lihat di arah mid lane. Gatsby bener-bener membantu pergerakan langsung. Ada Jason di sana juga besar Ong Obuyan. Tapi ternyata Obuyan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan trot hampir saja lelenya tertangkap di pala seorang Obuyan. Iya, dan kali ini kalau kita lihat dari sana yang harus mundur terlebih dahulu. Jason bakal rotasi, tapi ada papan yang mulai datang dan langsung bilang begitu saja Jasonnya. Alia Ford tidak akan bisa membantu karena sudah ada sini juga yang memberikan bantuan ini ya, damage tadi. Ini gua yang salah lihat atau Peko jadi papa? Peko. Iya, memang. Enggak salah lihat. Mereka rotasi pemain. Oh iya. Mereka pemain. Sup. Oke, kali ini sudah mulai berkumpul di area turtle yang pertama. Racing, udah ada pemain keluar tadi ya. Oke, Peko S Papa kali berada di garis depan. Papa terperangkap, lihat ada portal 1x24 jam yang dibuka oleh seorang Grok. Dan para pemain dari tim TNS Gaming Frost bisa dibilang ini agak sedikit lebih bermain dibandingkan di game yang pertama. Dan LY4 yang bahkan sedikit lebih pasif dibandingkan game yang pertama. Di sini juga dari TNS Gaming Frost, dia di... Kalau apa lentar tuh, dan dia nggak tahu berkali-kali coba untuk tapi kalau Wiper di arah belakang lihat bakal coba dipasangkan langsung oleh Papa Turtle diamankan oleh seorang Yeses. Dan ternyata para pemain TNS Gaming Frost kali ini lebih
Relax, lebih relax, lebih relax banget mainnya. Iya, tapi Kenny bakal mengejar ke arah sana, tapi ternyata Jasonnya harus dipukul mundur kali ini. Sananya bakal mencoba untuk memperlihat, tapi KZP ternyata terkena stun. Wow, terkena stun 100 di arah bottom lane, agak sedikit struggle Israel. Dia nggak terlalu bisa untuk menumbangkan seorang Korok karena masih ada Flea yang dimilikinya ya. Dan itu membuat Kagura sustain di arah sideline Opung. Oh iya, Kaguranya lumayan enak kalau yang sekarang. Yeah, ya. Ada space buat Kagura di sini untuk bisa mengumpulkan item-item dulu sebelum ikut fight dengan yang lain. Karena selain daripada itu, Jason juga masih kurang bisa begitu maksimal. Belum bisa dapetin item yang dia inginkan dulu. Yeah. Jadi kalau dia jadi Pinnacle Ninja juga masih belum terlalu besar damage-nya. Ditambah lagi, lihat dengan yang lebihnya. Dia ini agak sedikit struggle mungkin di area late game nanti. Dia ada killing spree. Dan Sina memilih untuk melakukan claiming di arah top lane. Sina lebih bermain ketimbang dia memakai Cloud sebelumnya. Dan bahkan dia udah gak takut dengan pisah yang dimiliki. Dia sempat coba digigit. Lihat bakal coba di follow up. Langsung Imperial Justice. Lini bener-bener follow up yang baik. Wombo-kombo coba di arah jungle. Korang mencoba untuk membantu gerakan ke arah tinggal belakang menuju ke arah sepenuhnya. Masih ada purify, naganya gak bisa pulang, maunya digoyang, mencoba digulung-gulung-gulung jadi telur dan datang langsung ada lapa-lapa West Papa. Lapa-lapa West Papa memberikan damage dan bahkan naganya langsung menjadi naga buntung di sana ya. Iya, tidak mau tersetir kali ini dari 10 second, langsung saja membalikkan keadaan di game yang kedua. Dia makan KZP. Bakal mencoba untuk memberikan sedikit pressure ke arah Papa yang udah low banget setelah terkena ya, Abyssal Era dan juga Abyssal Trap tadi. Bagus banget ya, lapa-lapa es Papa. Benar-benar datang tiba-tiba, palanya digentok. Oh, langsung hilang, tapi di arah top lane. Bakal coba untuk nge-defense sana. Sama dengan lapa-lapa es Papa mencoba digocek langsung di ultimate. Brave Fighters hanya untuk mengusir mundur dikasih paham. Nih, gua angkat ketek, gua bubar kalau daripada rumahnya. Dan masih bisa mengcover di area atasnya, langsung ada rotasi juga ini untuk kanan juga Elfor. Karena udah mulai dibuka kali ini KZP ya bakal tumbang. Setelah ada Imperial Justice, Elfor udah mulai kelihatan, udah mulai terlihat rotasi yang dilakukan sama teman-teman dari RSG. Seperti Sena, dari posisi yang kurang mengenakan sing-nya. Kalau coba mengejar masih ada pasif tipis banget. Setipis dompet OG. Bener banget. Itu kejujuran. Ya dompet OG. Sejujur-jujurnya orang jujur. Tahu gak ini gak bagus buat RSG. Tahu gak kenapa? LY4 udah mulai roaming dan gak berhasil mendapatkan apapun. Nah. Dia kehilangan beberapa wave. Dia kehilangan beberapa butir-butir orb. Dan ini agak sedikit lama mungkin untuk seorang LY4 bisa simpan dengan cukup. Tapi Obuya dalam belakang. Bakal coba di follow up kali ini. Gak bakal bisa kemana-mana karena ditangkap hanya bayangan mantan saja. KZP masih punya flinger ke arah belakang. Si bakal coba membantu. Tapi ternyata lihat naga jadi dinding diam-diam merayap. Hanya muter-muter saja ke sana. Balik bos tuh. Vena dengan ada purify terhisap. Langsung di sini Jasonnya. Tidak ada yang bisa membantu. Oh ternyata. Jason datang tiba-tiba dengan berubah segalanya menjadi lebih indah untuk tim RSG Momochan. Iya, dan bakal lihat papanya bakal bisa pulang kali, bakal coba dipaksa tim fight di area turtle. Dan bahkan 10 second, mereka mau gak mau harus memfollow up, mereka gak mau harus membackup teman-temannya. Dan bakal coba di open dulu missionnya kali dengan adanya Mountain Shocker. Bakal coba untuk inisiasi ke Lord yang kedua. Dan bahkan kita lihat Obuyan, tertangkap, menangkap seorang KZP di situ. KZP-nya sendirian dan bahkan langsung mundur tidak bisa ternyata dari seorang KZP. NS Gaming Frost, Opung Wawa kali ini bermain dengan relax. Mereka udah do or die. Mereka gak peduli menang atau kalah, tapi ini kesempatan terakhir mereka. Kesempatan mereka untuk perform kalau mereka tetap harus pulang. Tidaknya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk game yang kedua, Opung Wawa. Ya, ini udah kayak yang terbaik lah untuk TNS. Sekarang tinggal bagaimana mereka mendapatkan base atau memecahkan base dari RSU untuk membawa ke dalam game yang ketiga. Karena secara dari early game-nya mereka sudah mendapatkan momentumnya. Mereka udah bisa pegang semuanya. Tapi ternyata Jason tertangkap di sini Imperial Justice oleh seorang Sylvana Obuyan. Ya, bener-bener gak kasih pulang Jason ya. Koro mulai datang untuk membackup. KZP agak sedikit terlambat. Backup dari RSU tidak ada sama sekali. Tumpang dua. Abyssal Arrow yang connect ke arah sana. Tapi bakal di flicker. Langsung disolter dan Garut oleh seorang Sana. Baik sekali mencuri saat tapi di area atas ternyata sing-nya juga tidak bisa berbuat banyak, langsung keluar map, pindah ke map brawl kayaknya. Tapi bakal coba ditungguin oleh Papa kali ini. Langsung mundur, masih bisa survive dari seorang sing. Itu kalau misalnya
Sinanya nemenin Papa kan di TBN turret-nya. Mati itu kan di trash loss sekali. Iya, betul. Iya, kalau misalnya Lapa-Lapa S Papa kan enggak bisa punya panah. Bisa dibilang kayak sambit goloknya enggak bisa. 10 second mau main objektif secepatnya kali ya. Karena kalau bilang kalau mereka bisa bermain objektif dengan secepatnya untuk memanfaatkan memaksimalkan early phase-nya yes. Yang udah dibuat sama mereka. Dapat satu lagi. Nanti kalau ditangkap ya di ini. Dan bisa pulang ya. Dan tershutdown. Ya. Ya kan Lapa-Lapa S Papa. Tadi sejujurnya kalau mereka dapetin Yuzhong itu dia lebih bebas lagi. Kenapa? Iya. Dia bisa dapetin purple buff dari seorang Jason. Tapi kali ini. Ya. Yes, benar banget, sayang sekali. Tapi karena dia ke-pick off, lihat tuh posisi di atasnya di-push sama seorang Sing kali ini. Dan mau gak mau dari 10 second mereka harus set up ulang dulu. Ya mungkin bahkan relaku untuk di-upil sama Sing. Makanya itu yang sudah aku bilang, sayang banget kalau mereka tadi gak follow up. Sinanya kan Tempuris TV itu rednya. Sinanya gak boleh takut-takut lagi, gak boleh kayak game 1. Harus all out lagi, tapi Turtle sudah diamankan. Blade of Despair untuk seorang Papa-Papa Elf, Papa Thunderbelt bersama dengan Lightning Tranchian di arah Koro-Koro. Kali ini Opung Wawa mereka lebih perkasa dari segi network, tapi disayangkan dari turretnya mereka tetap sama dan Blade of Despair untuk seorang Sheena. Iya, dan bahkan kalau kita lihat Jason nih hantunya langsung membayang-bayangi seorang Sheena di sini. Dicicil-cicil aja seorang upaya, tapi dia ada bawaannya. Four langsung ditumbangkan lagi dan lagi. Adanya Obuyan dan juga Sheena yang udah pede sepertinya untuk team fight. Mereka rotasi terus-menerus. Ini kalau aku bilang malah Obuyan sekarang yang lebih kelihatan pergerakannya. Benar-benar dijagain abis-abisan Sheena-nya. Benar-benar dikasih space untuk ngedapetin jungle milik teman-teman dari RSG. Dan lihat. Dipotong gak tuh? Betul banget. Tapi lihat ada satu buah robot berhasil mendapatkan seorang Sheena. Tapi aku kali ini baru sadar banget kalau misalnya seorang Obuyan. Svena tadi yang pake salsa. Iya. Kalau misalnya pertamanya yang pake, si ini, Svena yang iya. Pake mana sekarang Obuyan. Kirain emang birahinya pada sama tanker semua. Tapi Svena di arah belakang apakah coba dibacok oleh seorang Jason. Bahkan udah dapatkan masih ada scene di sana. Masih dapat satu poin tambahan. Jika harus koron-koron, jangan-jangan untuk membantu. Si mau kemana kembali pulang, diketok palanya langsung hilang. Benjol naganya mau mocah. Iya, satu kesal. Tapi kan ini Elia Core masih belum memiliki damage. Dari seorang Elise dan bahkan KZP harus mundur terlebih dahulu. Sudah ada rotasi dan bahkan ganking yang dilakukan oleh teman-teman dari 10 second menuju ke area atas. Karena rotasinya benar-benar luar biasa banget dari 10 second. Mereka benar-benar gak berhenti di satu lane. Ketika mereka udah selesai di mid, mereka langsung rotasi lagi ke area atas dan ke area bawah. Benar-benar gak kasih nafas ke arah teman-teman dari RSG. Itu dia yang aku bilang, ketika Alicia menuju ke arah mid lane dan team fight di arah bawah, dia udah rugi. Iya. Ini alasannya kenapa aku bilang seperti itu, karena Y4 kehilangan orb banyak. Sedangkan dengan bertambahnya orbnya itu bakal membuat dia bakal kuat. Dan dia kehilangan beberapa wave, membuat dia ya tidak terlalu sakit seperti di game yang pertama. Iya. Dan juga dari 10S Gaming, mereka juga menyebabkan status snowball yang sudah mereka dapetin sekarang. Betul. Mereka lagi unggul, mereka tinggal ngeroll aja. Ambil. Ya, kita melihat RSG lagi kesulitan buat ngumpulin pundi-pundi gold mereka juga. Kalau mungkin kalau dipaksa team fight terus-menerus, RSG juga bakal mundur terus ya, Wawaya. Wah, ini bisa menjadi momentum juga untuk RSG. Kenapa kalau mereka memasang kadang-kadang seorang sih, tapi langsung ada follow-up yang overshot. Sehingga langsung ditumbangkan. Naga belum menjadi cita-cita di dinding diam-diam merayap. Ini adalah kesempatan yang cukup besar untuk 10S Gaming Bros mendapatkan Bavalon yang terhormat. Wow, Imperial Justice yang on point sekali ke arah si dia tahu. Sebenarnya bisa meresap. Dan bahkan Lordnya mungkin akan dilepas ke arah teman-teman dari 10 second. Dan tanpa bisa dikontes oleh teman-teman RSG yang barusan aja kehilangan Yuzhongnya. Alright, alright. Kita gak punya satu hero yang bisa ngacak-ngacak sih pas ada lagi Lord. Bisa. Yeah. Cuma Jason doang. KZP. Sama satu lagi sebenarnya status bisa. dari RSG adalah mereka punya Selina. Harus bisa dimaksimalkan di early game. Yes, dan yeah. Harusnya tadi kalau aku jadi mereka, aku bakal ngorbanin KZP dan LY4. Tidaknya, karena LY4 udah ngasih tadi kan kebuka kan. Kagura aja jadi tahu ada LY4 dari arah tengah. Tapi ternyata gak di follow up, kira aku bakal follow up. Dan bakal jadi kerugian kalau sananya tertangkap. Langsung ditumbangkan tergigit kali ini lihat. Oleh rayuan buaya serigala. Berhasil ditumbangkan di arah mid lane. Orange bahannya mulai digerogotin oleh teman-teman dari 10 second. Dan langsung rotasi lagi ke area mid lane-nya. Menyisakan turret base aja untuk teman-teman dari arah skill. Lord-nya udah mulai masuk, Jing. Dan ini paling depan. Dan kalau kita KZP.
terkena damage yang sakit dong. Terus damage dari 10 second nih benar-benar membuat seorang Kaizumi tidak bisa terlalu resistant. Oh, dibuka jadi dan dia merayap menuju ke arah seorang Shina. Ke arah belakang, Kaizumi tertangkap. Dan dia bisa menahan seorang Koro berhasil dimakan oleh seorang naga. Hidos yang Wipeout. Winter Slashian masih bisa menahan saja, masih bisa bertahan. Dan dia Wipeout still survive in the bottom lane. Tapi itu red base-nya kali ini mulai gundul bersama turret di area bawah sepertinya dari RSG. Mereka masih bisa berdefend, mereka masih bisa nyulik satu untuk satu, tapi permasalahannya mereka kehilangan turret base 2. Ya, tapi itu bukan hal yang baik. Banget tadi di LY. Bagus. Iya, itu pas kalau dia bisa nahan lama banget di bottom lane. Iya, untung flowing bloodnya juga masih ada, sehingga dia masih punya escape mechanism juga. Untuk kancen save the game. Tapi ya, bisa dibilang itu war yang bagus dari RSG. Karena kenapa? Karena kalau tadi dia salah war aja, kalau seorang Shinnya nggak ke belakang, nggak ganggu pergerakan. Nggak ganggu si Koro ya. Iya, tapi itu bakal menjadi bencana untuk RSG. Tapi yang aku sayangkan satu, kenapa Shinnya pakainya petrify, nggak execute. At least beberapa kali dia bisa ikut secure kill. Walaupun bisa dibilang hitungannya killing streak, kill streak. Ya, kill steal. Kill steal ya Allah. Bahasa Inggris gue susah banget sih. Kill steal. Nah iya, tapi at least dia dapat point kill. Gold buat dia sendiri. Iya, dan bisa dia bikin teamfightnya kepincang juga ya. Di late game, ya, dia menggendong. Iya, dia menggendong di late game nanti. Dan kalau ini kan free fight, dia nggak takut. Iya, itu mulai gundul juga kali ini misalkan base aja untuk tim RSG. Upayanya dari paling depan dan bahkan harus mundur terlebih dahulu. Udah mulai coba dikasih pressure oleh seorang Kaizepi kali ini. Orange buff-nya masih digundulin juga. Benar, ini bukan pressure tapi ini tekanan. Oh gitu ya? Iya, aku belum mikir lah. Bahasa Inggris aja bagus banget. Dan kalau kita lihat dari sisi network, jauh banget 10.000. Astaga. Ini tinggal bagaimana TNS Gaming bisa closing ya. Kita belum ngeliat nih TNS Gaming menang satu game pun. Pertanyaannya di game ini apakah mereka bisa closing gitu loh. Karena kalau mereka buat salah juga. Berulang kali kita sempat untuk melihat satu kesalahan di panas dengan one threat push. Langsung kelar gamenya. Jadi ini harus hati-hati juga dari TNS Gaming Frost meskipun memang mereka lagi unggul 10.000 gold. Dan ini kalau lapa-lapa es papanya terpick off sih rugi banget nih untuk dari arah dari TNS Gaming Frost. Kenapa? Lihat hujan api pala papa, kalau hujan api sudah terlihat bakal coba tergigit, masih ada flicker di sana, bakal coba di follow up, ada LM4 tapi yang tertangkap hanya LM4 sana, bakal coba diusir bunuh dan LY4 gak bisa bertahan si satu pet saya pribadi dan ternyata gak bisa bertahan dengan cukup lama, masih bisa kamu shutdown di dapat. Silvan aja berhasil diamankan. Satu untuk satu untuk sementara. Dan di sana tiga arah yang berbeda. Super Minion mendorong dan killing spree. Ini bencana untuk RSG. Kehilangan dua player dalam tiga arah yang berbeda. L8 es papa karena belakangan. So, sana pun juga tumpang. Mobocha ini bencana. Jasonnya juga tumbang kali ini. Dan bahkan level fokus terhadap pace 10 second. Mereka masih bisa menjegal RSG yang berusaha menuju ke lower bracket kali ini. Game ketiga, Israel. Ternyata pilihan kita betul. Salah. Oh iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita sama aja. Ingat, selalu harus ada orang GOD yang salah. Iya, kadang-kadang prediksi benar. Dan game ketiga ternyata G. Terima kasih. Emang ya, ini ada sih 3 game. 3 game? 3 game, always. RSG always 3 game. Aku sudah bilang.